Kalian tahu gak 3 tanda keramat jika kalian adalah keturunan Prabu Siliwangi? Ini dia. Meskipun Profesor Dr. Ayatul Hadi dari UI mengakui bahwa ada 8 raja yang bergelar Prabu Siliwangi, namun sosok yang paling dikenal adalah Sri Baduga Maharaja, yaitu Raja Sunda yang memerintah tahun 1482 Masehi. Maka dalam hal ini ada 3 jalur utama yang diakui sebagai keturunan Prabu Siliwangi, yaitu yang pertama adalah dari jalur istrinya yang bernama Nyai Ambedkasih yang merupakan seorang raja di Sindang Kasih, Majalengka. Kedua, dari jalur istrinya yang bernama Nyi Subang Larang yang merujuk pada Kesultanan Cirebon karena anaknya yang bernama Nyi Larasantang menikah dengan Sunan Gunung Jati. Ketiga, dari jalur istrinya bernama Nyi Kentring Manik Mayang Sunda yang keturunannya melahirkan para pembesar kerajaan Sunda. Adapun 3 tanda keramat jika kalian adalah keturunan Prabu Siliwangi, yang pertama adalah mempunyai 3 tahilalat yang membentuk segitiga. Kedua, adanya garis putih yang ada di kuku jari tangan maupun kaki. Hal ini dikaitkan dengan prinsip jalan lurus menuju Tuhan oleh Sunan Gunung Jati. Ketiga, bakat kepemimpinan sering dikaitkan dengan filosofis terah dari Prabu Siliwangi. Gimana nih menurut kalian?